Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya' wal mursalin, sayyidina habibina wa maulana Muhammadin nabiyyina wa rasulina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala Pankapuas Bapak Suryadi MPD, yang kami hormati Ketua Wakamat Pankapuas, yang kami hormati Bapak Dr. Gimatir Fajar selaku pemateri pada kegiatan ini, yang kami hormati para anggota PMI Kabupaten Kapuas, yang kami hormati para undangan perwakilan anggota PMR Sekolah di sekitar Kabupaten Kapuas, yang kami hormati para undangan perwakilan ekskul Man Kapuas, dan kami sapa juga seluruh panitia dan peserta yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di lapangan atau di aula Man Kapuas dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Sahabat-sahabat sekalian dan para tamu undangan, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dalam acara upacara pembukaan maupun anggota baru PMR Man Kapuas dengan tema generasi muda, generasi berkaya dan berakhlak mulia. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya sebagai ketua panitia pelaksana untuk melakukan kegiatan ini sebagai berikut. Hadirin yang saya muliakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan salah satu proyek kebijakan yang kami, yaitu kegiatan pembukaan anggota PMR Man Kapuas. Kegiatan ini kami adakan setiap tahun. Adapun tujuan diadakannya kegiatan ini adalah mengembangkan minat, bakat dan kreativitas yang tumbuh di kalangan anggota PMR. Adapun dana kegiatan berasal dari IPA Man Kapuas dan berasal dari swadaya anggota PMR Man Kapuas. Adapun teknis pelaksanaan, yang pertama panitia. Kegiatan ini dilaksanakan oleh anggota dan pengurus PMR Man Kapuas yang berjumlah 103 orang, dan peserta terdiri dari anggota baru PMR Man Kapuas yang berjumlah 93 orang. Adapun pelaksanaan kegiatannya adalah hari Sabtu sampai Minggu tanggal 3 sampai 4 November 2018, waktu 15.00 WIB sampai selesai, tempat Man Kapuas. Acara ini dapat terlaksana karena dukungan dan usaha semua pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan pembina PMR yang telah bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan pada kegiatan ini. Insya Allah akan terlaksana dengan baik. Dan pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan pengukuhan ini belum sesuai dengan keinginan kita bersama. Dan pada akhirnya nanti kami mohon untuk Kepala Man Kapuas Bapak Suryadi untuk membuka secara resmi kegiatan pengukuhan anggota baru PMR Man Kapuas tahun 2018-2019. Demikian laporan pelaksana pelantikan kegiatan ini kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.